Sebelum memimpin operasi Naga di Merauke, Papua pada 1958, Benny yang menjadi bagian dari pasukan RPKAD juga terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera. Dalam operasi di Pekanbaru, Benny sempat nekat terjun dari pesawat meski belum pernah sekalipun berlatih terjun payung. Benny terjun di Pekanbaru, perang melawan PRRI waktu itu, padahal dia belum pernah terjun. Dia belum sempat latihan terjun, tapi dia terjun bersama teman-temannya yang sudah latihan terjun. Jadi itu semua menunjukkan keberanian, tekad, dan pengabdian Benny Murdani.